Oke, kita akan mulai untuk exercise 5 strip 1. Nah, exercise 5 strip 1 kita akan mendisplay tab count entry. Caranya ada di halaman 5 strip 20. Kita ke accounting, financial accounting, general ledger, information system, general ledger report, master data, chart of account, sub minimal varian. Kita double click. Kita ketikkan int, kita execute. Kemudian kita cari 160.000. Nah, di sini kita kelihatan 160.000 itu adalah deskripsinya trade table domestic. Ya, kita akan periksa trade table domestic ini termasuk PL statement atau balance sheet account. Kita double click. Nah, setelah kita lihat ternyata dia dilihat di sini yang ditandai ini adalah balance sheet account. Jadi dia tipenya itu adalah balance sheet account. Ya. Itu adalah exercise 5 strip 1.